Kapolres Metro Bekasi Kota melakukan pembinaan terhadap 34 pelajar yang hendak demo ke Jakarta. Pelajar tersebut ikut demo karena ajakan dari media sosial. Mereka tertangkap di Bekasi Utara, stasiun Bekasi, yang rata-rata masih di bawah umur. Menurut keterangan dan informasi, pendemo tersebut berasal dari wilayah yang diantaranya daerah Kem Pintu Babelan dan perumahan Pondok Kopi yang berjumlah 7-9 orang. Selanjutnya, ada pemanggilan kepada orang tua pelajar untuk membuat pernyataan tidak melakukan aksi demo lagi. Dalam pembinaan, ya supaya mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan itu sangat tidak bermanfaat, bahkan merugikan orang lain. Dan kemudian kita lakukan ya, pemeriksaan, identifikasi pada mereka, ya. Dan termasuk juga kita melakukan rapid test. Dari hasil rapid test, satu di antaranya reaktif, kemudian langsung kita lakukan swab, ya. Dan malam hari ini sudah keluar dan hasilnya negatif. Nah, sehingga secara keseluruhan mereka dalam keadaan sehat. Nah, besok kita akan undang para orang tuanya ya, untuk membuat pernyataan, baik itu anak kemudian orang tua. Dan tentunya juga kita harapkan ini tidak terulang kembali. Dan ini juga menjadi introspeksi bagi orang tua dalam melakukan pembinaan kepada anak-anaknya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.